Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai Syamsul Yusof ni penyokong MU ke sebab baru keluar dari gua, kata Puteri Sarah. Umum mengetahui pengarah Syamsul Yusof memohon sedikit masa lagi untuk menyelesaikan isu pergolakan rumah tangganya bersama isteri Puteri Sarah Liana yang menjadi bualan masyarakat sejak 6 bulan lalu. Menerusi hantaran Instagram Puteri Sarah yang terbaru, ibu kepada dua anak ini dilihat memuat naik satu posting yang didakwa ditujukan khas buat Syamsul. Dah keluar gua tapi play victim pula. Tak apalah, janji settle. Stay classy, they said. Posting tersebut juga dipercayai respon balas Sarah berhubung kenyataan Syamsul semalam. Ujar Syamsul sudah tiba masanya dia bersuara tentang isu rumah tangga. Tambah Syamsul, semua pihak termasuk netizen letih mengenai soal ini. Bagaimanapun, aktor berumur 38 tahun ini memilih untuk tidak meniru cara isterinya yang lantang bersuara bercerita kepada umum. InsyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan menjawab dan meleraikan satu persatu kepada umum. Berikan saya sedikit masa untuk selesaikan semuanya. Dalam masa terdekat, InsyaAllah saya akan berikan titik noktah kepada semua permasalahan ini, ujar Syamsul. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.